Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, menurut saudara Azmi Bugis, kepada sahabat pencarum yang tidak berkesempatan untuk mengisi petition, jangan bimbang karena peluang sahabat masih ada, yaitu dengan mengisi borang. Tambah beliau, saya terpaksa up status untuk menjawab pertanyaan sahabat pencarum, karena saya tidak dibenarkan komen di ruangan komen selama 14 hari katanya. Baik, saya jawab pertanyaan sahabat pencarum. Yang pertama, mana nak dapat borang? Saya akan edarkan link borang menggunakan Google Form dalam masa terdekat di page Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Yang kedua, susah ke nak isi borang tuh? Jawaban Tuan Azmi Bugis mudah saja. Dan bagi sahabat pencarum yang tidak pandai isi borang, minta tolong anak-anak, saudara mara, jiran atau rakan baik. Yang ketiga, nak ambil borang kat KWSP ke? Bukan, borang tersebut kami yang sediakan sebagai bukti kukuh yang penama seorang yang sangat memerlukan pengeluaran bagi kehidupan yang semakin terdesak. Dan yang keempat, kenapa bukan KWSP yang keluarkan borang? Oke guys, jawaban saudara Azmi adalah borang yang akan diedarkan nanti bukanlah borang permohonan untuk keluar duit, tapi untuk diserahkan kepada Perdana Menteri untuk dipertimbangkan. Oke guys, jika ada soalan luar jangka, mohon nyatakan di ruangan komen katanya. Insya Allah, esok saya buat live lagi dan jelaskan katanya. Oke guys, semoga tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 dapat dipertimbangkan dan diluluskan oleh pihak kerajaan. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.